alhamdulillah pertama kali latihan ya masih apa ya, masih agak kaku lah karena mungkin pengalaman pertama jadi seorang pemain berpindah ke pelatih. Ya, tapi ini hari kedua, alhamdulillah sekarang senang lah adik-adik semuanya juga Persija Soccer School, semangat untuk berlatihnya juga sangat tinggi, motivasi kemauannya saya suka. Jadi ya nikmat lah untuk melatih adik-adik di sini. Perbedaan apa sih jadi seorang pemain dan sekarang jadi pelatih, apa yang membedakan? Pertama kalau kita jadi seorang pelatih kita juga harus mengerti ya, kita juga punya adik, anak didik, jadi kita bisa berperilaku lah sebagai seorang ayah dan harus mengerti berbagai karakter pemain, terus harus sabar, apalagi ini soccer school yang dimana kita harus merubah basic lah yang tadinya mereka kualitas passing, kualitas kontrol bolanya memang belum, ya memang kita harus sabar yang sebagai seorang pelatih ya harus berjiwa sebagai seorang ayah lah jadinya. Jadi kita harus benar-benar merubah sampai mereka jadi bisa gitu. Kendala apa yang ditemui selama menjadi pelatih 2 hari ini? Kendalanya sih belum, paling pertama aja tadi ya, mungkin karena pertama jadi ya masih agak bertukar dari seorang pemain ke pelatih, jadi masih harus menyesuaikan. Terus tapi ke hari kedua ini udah mulai ada rasa adaptasi sedikit. Jadi gimana sekarang saya berdiri di lapangan bukan sebagai seorang pemain tapi sebagai seorang pelatih lah, sebagai seorang pemimpin. Jadi ya kendalanya sebenarnya nggak terlalu, paling hanya di awalnya aja. Jadi yang saya praktikan buat adik-adik di sini ya apa yang saya dapatkan di kursus kemarin. Jadi gimana ya, kita harus benar-benar untuk anak adik-adik di sini itu kita harus benar-benar merubah mindset mereka, merubah basic sepak bola mereka yang tadinya mereka belum paham tentang first touch untuk main bola, tujuan utama sepak bola harus main ke depan, terus kontrol pertama ada lawan dan tidak lawan itu harus kemana gitu. Jadi ya mungkin itu yang selalu saya terapkan buat adik-adik yang saya dapat. Terakhir untuk harapan untuk si jasa peskul di mata Ramdhani sebetulnya? Alhamdulillah ya, saya lihat sekarang Persija Soccer School ini ada banyak sekali adik-adik yang kita lihat banyak minatnya. Terus mudah-mudahan Persija Soccer School bukan hanya ada di satu di Sawangan aja, mudah-mudahan Persija Soccer School ini ada di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, atau karena mudah-mudahan di seluruh kota Jakarta itu ada Persija Soccer School seperti ini.